Halo seluruh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Kembali lagi bersama saya Eden Story. Jadi kali ini kita sedang di perjalanan. Kita akan mau riding, mau motoran menuju salah satu tempat di Pangandaran, yaitu jalan baru yang menghubungkan Pangandaran dan Pantai Batu Hiu. Mau tahu keseruannya? Tunggu aja dan terus ikuti perjalanan kita kali ini. Kita riding menuju spot tersebut. Kuy, gaspol terus lur. Ya, salah satu jalan baru yang menghubungkan Pantai Pangandaran dan Pantai Batu Hiu ini sekarang sedang ramai-ramainya banyak diperbincangkan oleh masyarakat Pangandaran, dan banyak juga yang sengaja untuk bisa menikmati indahnya jalan di pinggir pantai. Ketika kita lewat atau menuju jalan tersebut, kita akan disuguhi pemandangan hamparan pantai yang panjang, ya, dari Pantai Batu Hiu dan Pantai Pojong Selawe. Enakan deh kalau misalkan sunmorian ke sini mah. Jadi cocok banget kalau motoran saat sore, kita sambil berburu sunset di jalan tersebut. Kuy ah, lanjut terus, gaspol slur. Nantinya jalanan ini atau jalan raya ini yang menghubungkan Pantai Pangandaran dan Pantai Batu Hiu akan menjadi salah satu pantai yang jadi jalur utama wisatawan menuju Pantai Batu Hiu seluruh. Nah, ini nih seluruh, kita udah sampai nih di jalan rayanya. Jadi untuk jalanan sendiri karena masih baru, masih mulus lah hamparan pantai di kanan jalan ini, menunjukkan bahwa ya pantai ini pantai yang benar-benar alami, masih asri. Sepanjang jalan ini tidak ada satupun warung atau tenda-tenda di pinggir pantai. Mudah-mudahan kedepannya juga pantainya akan tetap seperti ini, tidak ada pencemaran sampah dimanapun. Halo seluruh, kembali lagi bersama saya Dan Story. Jadi sekarang saya sedang berada di tengah-tengah jalan raya yang sedang viral-viralnya di Pangandaran. Jalan raya pun di Pangandaran mah bisa viral.
Karena uniknya jalan yang menghubungkan antara Cigembulan sama Pantai Betu Hiu itu lokasinya berada pas di pinggir pantai, kurang lebih sekitar 20 km atau kuranglah kurang 20 km kurang dari Pangandaran ke Batu Hiu, yang biasanya kalau ditempuh di jalan utama atau di jalan yang ya yang awal itu bisa nyampe ke 30 km nyampe ke Batu Hiu sama ke Green Canyon. Sayangnya sekarang ada jalan baru yang lagi viral, jadi kalau misalkan pagi dan sore banyak masyarakat yang turun ke jalan yang memotoran buat sekedar hunting foto di pinggir pantai, di pinggir jalan yang dengan view pantai, dan kalaupun pagi bisa langsung melihat sunrise di sana, dan kalaupun sore bonusnya kita bisa langsung lihat sunrise dari tengah-tengah jalan tuh. Jadi gak perlu ke bukit dan gak perlu ke ke gunung buat melihat sunrise, sunset. Kita bisa hanya sekedar memotoran di pinggir pantai, motoran jalan raya, kita bisa langsung lintas atau nyobain motoran di jalur Batu Hiu Cigembulan. Meskipun sekarang masih belum beres 100% dan masih tahap finishing, next jalan ini bakal menjadi salah satu-satunya jalan yang ramai di Pangandaran, karena dengan bonus, banyak bonusnya, dari bonus jalannya masih baru, terus treknya kebanyakan lurus, dan pastinya view-nya ya mantap. Jadi sepanjang jalan ini kita akan disuguhi dengan hamparan pantai Selat Pangandaran atau Samudra Pangandaran, dengan pemandangan di belakang itu ada seperti pulau, itu cagar alam atau penanjungnya Pangandaran. Oke seluruh yang terima kasih yang menonton video ini, yang masih menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini bisa supaya bisa terus berkembang. Oke. Salam, sorry, salam, gaspol, terus.